Cuma bertender, tapi yang paling penting membuka akses. Membuka akses. Kami di bawah ini kan satu RT yang diwakili itu. Ada kapelanya, ada sekolahnya. Oh situ. Ya. Berarti dulu cuma jalan setapak aja mereka ya, sini. Jalan setapak. Mereka lebih banyak akses lewat sebelah atas di bolong ini. Bolong yang ke bawah. Ini kan belum buka. Tapi Pak, selama satu bulan ini saya minta dibantu ya nanti anggota saya. Jadi TMMD ini manunggalnya Pak, kebersamaan dengan rakyatnya. Yang kita tonjolkan itu. Jadi kayak ngerapikan jalan yang pinggir yang sini nih. Digilir Pak Camat, maksudnya satu hari ada 30 warga gantian, gantian hari pertama siapa, besok yang lainnya berkebun. Mungkin Pak itu cuma tidak. Itu kalau ke depan itu kalau sudah ada itu kita bisa. Bisa ya. Bayangkan Bapak di gunung sana juga bangunan itu orang sedaya, apalagi di sini dekat. Ini yang penting kita bantu material nyampe sana aja lah, nanti minta bantu masyarakat rame-rame itu. Digotong pasir masukin karung per karung gitu kan Pak. Sampai sana aja. Desa tetangga itu gotong royong. Gitu. Ya kan nanti mereka lewat sini juga. Ya, Pak Camat bisa ya? Bisa Pak ya, bantu itu ya. Jadi kalau kendala, pokoknya material bisa sampai sana. Umur panjang, semua rame-rame ambil air di bawah. Iya, sehingga ajak desa-desa lain juga. Mulai dari Walu Motong. Walaupun lokasinya di Jompo, tapi... Dari air sini mati nggak? Kalau musim kemarau, mati nggak dia air? Di bawah? Gitu ya, air tetap. Dua kali. Dari bawah ke sini berapa kilo Pak? Dari bawah ke sini 1 kilo lebih, Pak. Berarti bisa juga pakai hidram itu, pompa hidram itu. Iya. Pompa hidram itu. Saya beritahu, Pak. Iya. Pompa hidram itu. Kalau ada pompa hidram, kemudian mau tarik air itu lebih baik kita sini. Air itu ada. Air mengalir. Yang besar, yang dekat. Lalu kita tarik dari situ, bangun bak reservoir. Baru bangun bak di sini. Dari kali itu sampai di bawah itu kira-kira 200 meter. Ah, itu bisa tuh. Bangun bak itu baru dia tarik ke sini. Itu bisa. Ini mengalir terus musim kemarau panjang.